Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tani Depresi Jakarta. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menanam pohon buah anggur, terutama buah anggur impor. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk teknik-teknik dasarnya saja yang akan kami bagi atau kita akan sharing untuk pengetahuan yang kami punya. Yang pertama di sini adalah kita harus memperhatikan media tanam. Media tanamnya memang harus benar-benar poros atau gembur. Yang kedua adalah teknik untuk menyuburkan pohon anggur kita yang kita tanam di rumah. Yang pertama adalah kita harus membuang tunas-tunas yang ada di ketiak daun seperti ini. Nanti yang ini kita harus buang untuk membagi nutrisi langsung ke atas sampai dengan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus juga membuang sulur-sulur atau kalau di sini sebutnya kumis kecoa ya. Kalau Bang Leng bilang itu adalah kumis kecoa atau sulur. Yang kayak gimana sih sulur? Nah, seperti ini penampakan di sulur nih. Ya, ini juga masuk sulur. Ini juga kita harus potes agar mempercepat pertumbuhan pohon anggur yang kita miliki dan kita tanam di rumah. Akan kita bentuk seperti ini. Jadi buat dulur-sedulur harus bisa menanam pohon anggur sampai dengan tinggi 2 meter dulu ya, dengan lurus. Nanti kita akan lingkokkan atau kita arahkan kemana, apakah akan kita tanam model trellis atau parak-parak, silakan saja. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai informasi untuk menanam pohon anggur, yaitu adalah teknik dasar. Jika ada kesalahan atau perbedaan metode, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani depresi. Tanamlah pohon sebelum gila. Terima kasih.